Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Lutfi Aka Video. Dan di kesempatan kali ini saya masih di Pasar Hewan Gerabak Kabupaten Magelang dalam acara kontes sapi persembahan dari APPSI, kontes sapi tingkat nasional. Dan bisa dilihat kondisi dari pasar hewan ini, sekarang ini jam 8 lebih 26 menit atau hampir setengah 9 teman-teman. Dan beginilah kondisi dari pasar hewan ini. Sudah banyak sekali sapi yang masuk ke pasar hewan Gerabak Kabupaten Magelang ini, tempat lokasi kontes sapi APPSI 2020 di hari ini Sabtu tanggal 14 Maret 2020. Sudah ada juga Mas Revan Dulan Kandang, kemudian ada juga Mas Rory. Mantap. Oke, saya akan mengajak teman-teman untuk mencoba berkeliling di pasar hewan ini teman-teman, untuk melihat sapi-sapi yang sudah ada di tempat ini atau di pasar hewan ini. Di bagian sebelah sini ada sapi-sapi PO dengan ukuran yang super besar teman-teman. Ini bisa dilihat seperti ini. Ini deretan sapi PO. Kalau yang paling ujung ini adalah dari Jepara kalau tidak salah teman-teman. Tadi pagi saya sudah meliput proses loading dari sapi yang ada di depan saya ini. Bergeser lagi ke sampingnya, juga banyak sekali sapi-sapi PO monster atau bobot lebih dari 800 kilo. Ini istimewa sekali untuk sapi-sapinya teman-teman. Oke, saya akan keliling lagi di pasar hewan ini untuk melihat sapi-sapi lain yang ada di pasar hewan Gerabak Kabupaten Magelang. Kemudian di bagian sebelah sini ada sapi simental yang ada di sebelah sini teman-teman. Kemudian ada juga yang warna hitam. Bergeser lagi ke bagian sebelah sini, ada juga sapi-sapi limosin. Kemudian ada juga yang PO atau peranakan ongol dengan ukuran yang jumbo juga. Mantap sekali teman-teman. Ini kayaknya adalah si Gareng, salah satu sapi terbesar yang berasal dari Purworejo milik Mas Hermawan. Istimewa untuk sapi-sapinya. Mas. Oke, saya akan keliling lagi. Ada sapi Damar Wulan. Ada juga Mas Slamet Tristiono, Mas Oki Yudin, dan banyak lagi YouTuber-YouTuber yang sudah hadir di tempat ini. Mantap. Oke teman-teman, demikian tadi sedikit update situasi dan kondisi pasar hewan Gerabak Kabupaten Magelang pada hari Sabtu sekitar jam setengah 9 pagi. Ayo teman-teman yang belum datang ke pasar hewan ini bisa langsung ikut bergabung untuk melihat sapi-sapi monster di pasar hewan Gerabak Kabupaten Magelang. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.